main gitu. Kita tuh kan main makan. Dia tuh kayak cerita, oh ini belajar terus sama pacar aku. Emang kenapa? Dari awalnya kamu dari tanggal berapa? Ngapain gitu pegangan tangan terusan enggak kalau itu iya mana ujiannya pegangan tangan gue sabar dari tadi lu gue yang sabar dari tadi sama lu lu kok diam Baru-baru ini viral kisah seorang wanita yang rela pergi jauh-jauh ke Bandung bukan untuk jalan-jalan atau liburan, namun untuk melabrak seorang pelakor. Kisahnya tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun media sosial di Twitter dan kini menjadi viral di jejaring media sosial. Ke Bandung liburan, salah ke Bandung ngelabrak selingkuhan doi, benar, tulis narasi dalam cuplikan video tersebut. Dalam narasinya, wanita itu mengaku bahwa dirinya sudah diselingkuhi oleh kekasihnya sebanyak 5 kali. Selingkuh yang kelima ex-nya, tulis wanita itu. Tak sendirian pergi ke Bandung, wanita itu pergi bersama kekasihnya yang diketahui sudah mengkhianatinya sebanyak 5 kali. Wanita itu pun merekam dan mengunggah video selama perjalanan menuju Bandung hingga bertemu selingkuhan pacarnya. Dalam video terlihat seorang perempuan yang diduga selingkuhan pacarnya berusaha menjelaskan alasan dia dan pria ini bisa menjalin hubungan. Tak hanya itu, saat di dalam mobil si wanita yang sudah habis kesabarannya memukuli sang pacar di depan selingkuhannya. Pada saat laki-laki itu dipukuli, selingkuhannya pun menangis karena takut. Padahal gak ada niatan buat nyakitin dia. Dan aku emang gak ngapa-ngapain dia, tulis wanita tersebut. Dirinya pun mengingatkan kepada selingkuhan pacarnya agar bisa menjadikan kasusnya tersebut sebuah pelajaran. Buat selingkuhan doi SMG bisa dijadiin pelajaran, jangan mau dideketin sama cowok yang bilang baru putus, bisa jadi dia cuma pura-pura aja, kata wanita itu. Sebelum mau diajak ketemu, harus cari tahu dulu dia itu siapa, jangan mau baru kenal langsung diajak jalan, tulisnya lagi. Unggahan itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang menyalahkan wanita itu karena masih mau bertahan dengan kekasihnya padahal sudah diselingkuhi sebanyak 5 kali. Dalam narasinya, pengunggah kisah wanita itu pun membubuhkan narasi yang menjelaskan bahwa wanita tersebut sudah diselingkuhi sebanyak 5 kali, namun masih mempertahankan. Masih pacaran udah diselingkuhin 5 ex masih dipertahanin dan malah ngelabrak selingkuhannya. Cinta emang bikin telo asteris ya guys ya wakak, tulis pemilik akun @askrives. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.